pertanyaan berikut dari Bapak Niko Situmeang di Pekanbaru. Selamat malam Pak Pendeta. Waktu saya naik sedikit, ayat kutipanku diambil dari Yeremia 17 ayat 7. Mohon penjelasannya Pendeta. Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Silakan Pendeta. Terima kasih. Itu tolong dibaca lagi pada waktu saya naik. Iya, itu iya, pada waktu saya waktu naik. Waktu saya naik sedikit. Naik sidik ini mungkin, Jeff. Huh? Naik sidik, jadi di... Bukan, bukan naik sedikit mungkin. Naik sidik, oh, naik sidik ini. Waktu saya naik sidik, oh. Iya, waktu saya naik sidik, oh mungkin. Iya, ya, mungkin. Iya. Ya, karena HP-nya mungkin terlalu kecil itu, jadi bacanya ya saya maklum lah. Yeremia 17 ayat 7. Silakan Pendeta. Ya. Naik. Terima kasih. Baca lagi ayatnya. Saya baca lagi 17 ayat 7 Yeremia. Diberkatilah ya, orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Terima kasih. Ini ayat yang sungguh luar biasa. Untuk lebih lengkap lagi, kita baca ayat yang kelima. Sebab di ayat yang kelima dikatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Lalu ayat yang ketujuh mengatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Jadi ini betul-betul dua hal, pilihan. Terkutuklah yang mengandalkan manusia atau mengandalkan dirinya, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Dan ini banyak konsep-konsep seperti ini di dalam Alkitab Perjanjian Baru. Perjanjian Baru juga demikian. Dan juga apalagi di dalam Alkitab Perjanjian Lama. Ya. Sebab dalam Alkitab Perjanjian Baru juga, disebutkan contohnya dalam Alkitab Perjanjian Baru kalau ada konsep seperti ini, kita boleh buka di dalam Yohanes pasal yang kelima. Yohanes pasal yang kelima ayat yang ke-28 dan 29 mengatakan, janganlah kamu heran akan hal itu sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang ada di dalam kuburan akan mendengar suaranya pada waktu kedatangan Yesus yang kedua kali. Mereka yang telah berbuat baik akan keluar bangkit untuk hidup yang kekal. Lalu kemudian setelah 1000 tahun, ya ceritanya, ayat yang berikut mengatakan, tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Jadi selamat atau binasa, selamat atau binasa, selamat atau binasa, berkat atau kutuk, berkat atau kutuk, berkat atau kutuk. Ini konsep Alkitabiah, mulai dari Perjanjian Lama sampai kepada Perjanjian Baru. Dan ini ayat yang sangat bagus sekali Pak Niko Situmeang, yang ada di dalam Yeremia 17 ayat yang ketujuh. Berbahagialah atau diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Ada ayat yang lain juga yang boleh kita baca di dalam Mazmur pasal yang ke-100 18, yang juga mirip dengan ayat tersebut. Coba kita buka Alkitab kita, saya buka pelan-pelan. Markus pasal yang ke-18, kita akan baca ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9. Lebih baik berlindung kepada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Lebih baik berlindung kepada Tuhan daripada percaya kepada para bangsawan. Alkitab jelas mengatakan supaya kita hidup hanya mengandalkan Tuhan. Dan walaupun ini menggunakan istilah berlindung pada Tuhan, lalu kemudian mengandalkan Tuhan, tapi ada satu hal lagi yang Alkitab katakan tentang hubungan kita dengan Tuhan. Ini bukan hanya kita mohon Tuhan lindungi saya, atau memohon supaya Dia memberkati saya, atau dalam hidup kita, kita mengandalkan Dia, kitanya betul-betul menjadikan Dia sebagai benteng kehidupan kita. Tapi kalau kita baca ayat yang lain lagi, contohnya yang ada dalam Kisah pasal yang keempat, coba kita buka, kalau tadi menggunakan kata mengandalkan, diberkatilah orang yang mengandalkan, lalu kemudian mengatakan berbahagialah mereka yang berlindung, lebih baik berlindung kepada Tuhan. Coba apa yang dikatakan dalam Kisah pasal yang keempat. Kita buka Kisah pasal yang keempat, kita baca ayat yang ke-19. Nanti kita baca pasal yang kelima ya. Kisah pasal yang keempat ayat yang ke-19. Tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, silakan kamu putuskan sendiri mana yang benar di hadapan Allah. Taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Juga ada dua
pilihan. Tadi mengandalkan Tuhan atau mengandalkan manusia. Lalu kemudian berlindung kepada Tuhan atau berlindung kepada manusia. Namun hubungan kita dengan Tuhan bukan hanya kita mengandalkan atau berlindung, tetapi kita perlu taat kepadanya. Mengapa kita perlu taat? Karena ia berfirman, karena ia mengucapkan sesuatu, ia memberikan kepada kita perintah-perintahnya, ia menyatakan kepada kita kehendaknya. Itulah sebabnya hubungan kita dengan Tuhan bukan hanya hubungan supaya kita terlindung dari mara bahaya, tapi hubungan kita dengan Tuhan adalah supaya kita hidup taat kepada kehendaknya. Dalam kisah pasal 4 ayat yang ke-19 jelas dikatakan di sana, silakan pilih sendiri mana yang lebih baik, taat kepada kamu manusia atau taat kepada Allah. Jawabannya boleh kita lihat di dalam pasal yang kelima, kitab kisah, kitab yang sama, pasal yang kelima, coba kita baca ayat yang ke-29. Ayat 29 mengatakan, tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab katanya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Ini ayat-ayat yang bagus sekali Pak Niko, sebab ini mengajarkan hubungan kita dengan Allah. Kita berlindung kepadanya, kita mengandalkan dia, kita mengasihi dia, dan kita taat kepadanya. Terima kasih.